Salam para sahabat good news Segala puji syukur patut kita haturkan bagi Tuhan Yang telah memberkati kita dalam sepanjang satu malam hari ini Dan pagi ini kembali kita diberikan kesempatan Untuk menikmati berkat kehidupan Masih bersama dengan saya Pendeta Kurnaidi Di Good News Studio studio rumah tangga dan kesehatan kita semua. Pagi ini edisi hari Kamis tanggal 4 Maret tahun 2021. Kita akan kembali bersama di dalam doa pagi. Mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, Segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadiran Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami, khususnya dalam sepanjang satu malam hari ini dan pagi ini. Kami kembali boleh menikmati berkat kehidupan. Tuhan, kami rindu agar segenap langkah kami, khususnya untuk satu hari ini, berkenan di mata Tuhan. Untuk itu Tuhan kami memohon kiranya. Tuhan berkenan saat kami datang mendekat ke hadirat Tuhan. Tuhan berkenan pula menasehati kami melalui setiap firman kebenaran yang akan kami renungkan pagi ini. Serta Tuhan berkenan pula untuk mendengar, menyempurnakan, dan menjawab doa kami saat kami berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami yang semuanya kami persembahkan di dalam nama yang terindah, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Judul renungan pagi kita untuk pagi hari ini adalah Yang Terutama dalam Kehidupan. Ayat inti diambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Injil Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Para sahabat terkasih, kita akan berdoa syafaat bersama. Namun, sebelum kita berdoa syafaat, saya ingin mengajak kita semuanya untuk merenungkan firman Tuhan, di mana renungan pagi kita untuk edisi hari ini berjudul "Yang Terutama dalam Kehidupan". Ayat inti kita dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-33, saya ingin membacakannya sekali lagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Ayat ini menjadi sangat menarik, khususnya ketika kita hidup di akhir zaman, di mana setiap kebutuhan sangat diperlukan oleh banyak orang, baik itu kebutuhan materi, kebutuhan secara mental, kebutuhan secara fisik, untuk kesehatan. Sehingga banyak orang dikarenakan mencari untuk kebutuhan materi harus mencari uang sebanyak-banyaknya, supaya kebutuhan materi itu bisa terpenuhi. Kemudian, kebutuhan mental banyak orang di akhir zaman ini, khususnya karena begitu banyak tekanan kehidupan. Begitu banyak kecemasan oleh karena situasi dan kondisi yang terjadi, begitu banyak kekhawatiran, bahkan ketakutan, sangat menghantui setiap orang yang hidup di akhir zaman ini, dikarenakan banyaknya kejahatan. Itu sebabnya, kemudian banyak orang mencari hiburan-hiburan, dan dikarenakan banyaknya penyakit. Maka, kemudian orang juga mencari untuk kebutuhan fisik, bagaimana agar hidup sehat supaya tidak terserang penyakit. Semuanya itu tidak salah, tentunya. Namun, ada satu hal yang sangat penting, di mana ayat kita pagi ini menyatakan: "Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya." Maka, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan kata lain, ayat renungan kita pagi ini mengajak kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu merupakan hal yang pertama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hal yang pertama yang harus kita cari, hal yang kita dahulukan sebelum mencari yang lain, adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan yang lebih menarik lagi, ayat kita ini menyatakan, maka semuanya itu, baik itu kebutuhan fisik, kebutuhan mental, kebutuhan materi, akan ditambahkan kepada kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Para sahabat yang terkasih dalam Tuhan, untuk lebih jelasnya mari kita menyimak nasihat dari roh nubuat pagi hari ini. Saya akan bacakan dari buku Maranatha. Buku Maranatha pagi ini kita sudah tiba di halaman 71 yang berjudul yang terutama dalam kehidupan. <tuh> Maaf. Saya bacakan sekali lagi ayat inti kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 33. Inilah yang menjadi tujuan besar yang pertama, yaitu kerajaan surga, kebenaran Kristus, tujuan-tujuan yang lain yang hendak dicapai haruslah menjadi nomor dua setelah hal-hal yang pertama di atas. Setan akan menyatakan bahwa jalan kesucian itu sukar, sedangkan jalan kesenangan duniawi ditaburi dengan bunga-bunga, dengan warna palsu dan menyenangkan si penggoda itu akan mengatur dunia dengan kesenangannya di hadapanmu. Kesiasiaan merupakan salah satu pencobaan yang paling kuat terhadap sifat-sifat kita yang rapuh dan ia mengetahui bahwa ia dapat menampilkannya dengan penuh keberhasilan ia akan memuji-muji engkau di hadapan agen-agennya Engkau boleh menerima pujian yang akan memuaskanmu dengan sia-sia dan membantumu dalam perkembangan kesombongan dan menaksir diri sendiri tinggi dan engkau boleh mengira bahwa dengan keuntungan-keuntungan penarikan seperti itu maka sesungguhnya kasihan sekali engkau yang mau keluar dan berpisah dari dunia Lalu, mau menjadi seorang Kristen, tetapi ingatlah bahwa kesenangan dunia itu akan berakhir, dan apa yang engkau tabur akan engkau sabit juga. Apakah penarikan, kemampuan, dan kesanggupan pribadi terlalu berharga? Untuk diabdikan kepada Allah sebagai halik Penciptamu, yaitu Ia yang menjagamu setiap saat. Apakah mutu dirimu terlalu mahal untuk diabdikan kepada Allah? Orang-orang muda menuntut bahwa mereka memerlukan sesuatu. Untuk menghidupkan dan mengalihkan pikiran, saya melihat bahwa ada kesenangan dalam industri, suatu kepuasan dalam mengejar kehidupan yang berguna. Ada yang masih tetap menuntut bahwa mereka memerlukan sesuatu ke arah mana pikiran dapat berlatih menjadi lega dan disegarkan di tengah-tengah pekerjaan. Yang membosankan dan melelahkan, pengharapan Kristen sajalah yang harus dibutuhkan. Agama akan membuktikan pada orang percaya sebagai penghibur, sebagai penuntun yang pasti kepada sumber kebahagiaan sejati. Orang-orang muda harus mempelajari firman Allah dan. Menyerahkan diri mereka dalam kebaktian dan doa, maka mereka akan mendapati bahwa waktu senggang mereka tidaklah boleh disia-siakan. Sahabat-sahabat orang muda, engkau harus mengambil waktu untuk membuktikan dirimu sendiri. Apakah engkau berada di dalam kasih Allah? Hendaklah engkau rajin memastikan panggilanmu dan pilihanmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadikan ini yang pertama dan yang terakhir. Berusahalah dengan tekun untuk mengenal Dia yang mengetahui dengan benar hidup yang kekal itu, Kristus dan kebenarannya adalah keselamatan jiwa. Para sahabat yang sangat dikasih Tuhan, nasihat dari Pena Ilham pagi ini dari buku Maranatha, halaman 71, begitu jelas bagi kita, bahwa ada satu hal yang harus sangat kita waspadai, yaitu segala penarikan dunia, di mana dikatakan setan akan begitu merancang sedemikian rupa sehingga penarikan dunia itu menyenangkan, bahkan juga bagi para umat Tuhan. Setan mendesain segala sesuatunya. Sehingga terlihat menarik, dan di sisi yang lain, setan juga merancang agar jalan kebenaran itu, jalan kesucian itu, yang menuju kepada surga itu adalah sukar. Para sahabat yang sangat dikasih Tuhan, ini satu hal yang sangat perlu untuk kita waspadai. Sehingga, oleh karena begitu kuat upaya setan, dan kita mesti ingat di renungan-renungan kita yang lalu, dinyatakan bahwa setan berusaha sekuat tenaga, siang dan malam, 24 jam tanpa henti, dia berjalan mondar-mandir, naik turun, mencari kesempatan untuk memangsa siapapun, bahkan orang pilihan sekalipun. Agar semuanya boleh berada di pihaknya. Itu sebabnya setan dalam upayanya ini untuk menampilkan segala keindahan, penarikan dunia begitu keras. Ini bukan hal yang main-main. Upaya setan begitu kuat. Dan juga di sisi yang lain, upaya setan begitu keras, begitu kuat untuk menjadikan bahwa mengikuti jalan kesucian itu sukar dan sulit, tidak menyenangkan. Itu sebabnya, kemudian banyak orang yang justru kecewa ketika mereka hendak dekat kepada Tuhan, entah oleh situasi yang ada di dalam gereja. Atau oleh hal-hal yang lain, sehingga banyak orang yang kecewa dan akhirnya kemudian menganggap mengikut Tuhan itu berjalan di jalan kesucian itu sangat sulit, dan di sisi yang lain, setan menyuguhkan bahwa lebih enak, lebih menyenangkan, lebih realistis mengikuti segala jalan dunia. Namun, satu hal yang perlu diingat. Bahwa dunia dan segala kesenangannya itu akan berakhir. Kemudian, yang menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi kita: apakah segala kebutuhan kita untuk mencari kesenangan, untuk mencari kebutuhan materi? untuk mencari kebutuhan fisik itu lebih utama, lebih penting dibandingkan dengan mencari Tuhan yang adalah Khalik pencipta kita yang menjaga kita setiap saat, bahkan yang memberikan kehidupan kepada kita. Apakah lebih penting Mencari hal-hal yang kita butuhkan daripada kita mencari Tuhan yang memberi kehidupan. Bukankah ketika semuanya kita dapatkan, namun kehidupan terancam, semua yang kita dapatkan itu menjadi hal yang sia-sia? Apakah masih lebih penting harga diri kita dibandingkan dengan? Mengutamakan Tuhan, bukankah Tuhan saja yang harus kita utamakan? Ketimbang harga diri kita, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah melalui renungan pagi kita pagi ini, kita semakin mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Orientasi, prioritas kehidupan kita, mencari Tuhan dan kebenarannya. Orientasi, prioritas kehidupan kita, kita lebih memilih untuk hidup benar di mata Tuhan. Kita lebih memilih kerajaan surga, ketimbang segala sesuatu yang lain. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita, khususnya untuk menempuh kehidupan di satu hari ini, sehingga kehidupan kita senantiasa benar di mata Tuhan. Dan saat Kristus datang yang kedua kali nanti, kita didapati sebagai umatnya yang setia, sehingga kita boleh bersuka cita menerima karunia hidup kekal. Kita berdoa syafaat, <tuh> dan mungkin para sahabat ingin mengusulkan pokok-pokok doa, kami persilahkan untuk menuliskan di kolom komentar Facebook. Demikian juga bisa mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp kami, yaitu di nomor call center dari Good News 0821 4292 1844. Demikian juga yang mendengarkan melalui radio streaming atau aplikasi Android, kami persilahkan untuk mengirimkan pesan WhatsApp ataupun SMS kepada kami. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan, Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadiran Tuhan. Di mana Tuhan telah memberikan kami kesempatan, waktu untuk boleh datang mendekat ke tahta hadirat Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan akan kebaktian pagi kami di pagi ini, meskipun kami lakukan dengan cara yang sederhana. Tuhan, kami juga memohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, Tuhan, kami sangat rindu agar setiap langkah kami untuk satu hari ini berada di dalam tuntunan Roh Kudus. Kami sangat rindu Tuhan agar, dalam segenap kehidupan kami, khususnya untuk satu hari ini, berkenan di hadirat Tuhan. Dan menjadi berkat bagi sesama. Kami untuk itu, Tuhan, kami memohon, kiranya Tuhan berkenan untuk semakin memberkati, melindungi, serta menjaga, memelihara kami, juga para sahabat kami, keluarga kami yang saat ini berdoa pagi bersama-sama dengan kami, baik melalui Facebook, melalui... Radio streaming ataupun melalui yang lain, Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan mencurahkan berkat kesehatan, berkat keselamatan, berkat damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Juga, kiranya berkenan pula Tuhan curahkan berkat rezeki yang limpah bagi kami, sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Khususnya untuk sepanjang satu hari ini, Tuhan, kami berdoa untuk para sahabat kami, juga keluarga kami, yang sangat membutuhkan kuasa pertolongan Tuhan untuk kesehatan mereka semua. Kami berdoa untuk Ibu Arifin yang ada di Gresik, kami berdoa untuk Ibu Rike yang ada di Malang. Kami memohon, Tuhan, kiranya Tuhan semakin memberkati sehingga semuanya segera sehat, semuanya senantiasa penuh dengan kekuatan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Mulyono, kiranya Tuhan berkenan untuk berkarya juga bagi Ibu Indrawan, sehingga semuanya kembali dengan kesehatan yang terbaik dan kembali beraktivitas dengan yang terbaik. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk para sahabat kami, baik untuk Bapak Eka Yordan Sembiring, untuk Ibu Hildegardis, untuk Bapak Adventogar, untuk Bapak Usamekto, untuk Saudara Sadewo, untuk Bapak Sofyan Hadi, untuk Bapak Triswito, untuk Ibu Lindawati, untuk Bapak Sam Sumampau, untuk Ibu Prasetyo, untuk Ibu Indrawan, untuk Ibu Serli bersama dengan keluarga dan Saudara David juga Saudara Jonathan. Untuk Ibu Wiwi Partiwi, untuk Ibu untuk Bapak Jimmy Wairata, untuk Bapak Isak Wairata, untuk Ibu Windu Sulistiorini, untuk Ibu Lestari, untuk Saudari Yuliana, untuk Pendeta Muda Jarisman Pasaribu, Ibu, untuk Bapak Sujiono Suarjo, bersama dengan Ibu Dwi yang ada di Gersik, untuk Ibu Eka Yuni, untuk Pendeta Yusak Subagianto, untuk Bapak Roger Wagyu, untuk Ibu Linda Sitompul untuk Bapak Joel Joy, untuk Bapak Ronald Pinsar, untuk Bapak Adelino, untuk Ibu Dwi yang ada di Surabaya, untuk Ibu Ningsih, untuk Bapak Boy yang ada di Malang, untuk Ibu Yuli Siswati yang ada di Jember, untuk Ibu Dia Setiorini yang ada di Surabaya. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Sehingga kami boleh bertemu kembali pada kesempatan yang berikutnya dengan lebih penuh sukacita Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kami sadari jauh dari sempurna, tetapi kami sangat yakin Tuhan menyempurnakan dan Tuhan menjawab doa kami ini dengan jawaban yang jauh lebih indah. Daripada apa yang dapat kami pikirkan, yang dapat kami haturkan dengan segala keterbatasan kami ini, karena semuanya kami persembahkan di dalam nama yang terindah, Tuhan kami Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah, para sahabat, doa pagi kita, dan kami mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita semua, dan salam sehat.